Pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para generasi muda diharapkan tetap memiliki semangat kemerdekaan. Meski di tengah pandemi COVID-19, semangat generasi muda tidak boleh pudar. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat juang harus tetap dipertahankan. Kepada para pemuda diharapkan tetap memiliki semangat kemerdekaan yang nantinya diwariskan secara turun-temurun. Generasi muda memiliki peran sangat penting dan tantangan yang berat, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi informasi juga masih dimanfaatkan secara maksimal oleh para generasi muda. Hal tersebut diungkapkan oleh Akademisi I Gusti Bagus Ardenegara. Sebab generasi sekarang ini sangat-sangat penting bagaimana di dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama mereka harus bisa menyesuaikan dirinya. Kita memang dihadapkan tantangan yang berat sekarang ini. Kalau zaman dulu menghadapi penjajah kan jelas musuh kita siapa. Tapi sekarang menghadapi COVID ini kan kita perlu kesadaran. Nah, disinilah kita minta kepada generasi muda, kita boleh kritis terhadap kebijakan pemerintah, tapi kita juga harus bisa memberikan solusi. Jangan hanya pandai mengkritik, ini kurang, itu kurang, ini tidak bagus. Tapi apa solusinya? Itu yang perlu dianukan oleh pemuda. Di samping itu juga pendidikan kebangsaan bagi generasi muda ini juga mutlak perlu. Karena ke depan itu di tangan mereka lah NKRI ini akan bisa terjaga atau tidak. Pihaknya menambahkan, hal lain yang mesti ditekankan yakni harus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Andika, Bali TV.